Di episode malam ini, Starla akan menyelidiki siapa sebenarnya suami Ayu, karena semua bukti menunjukkan kalau suami Ayu adalah Nico. Namun Starla harus membuktikan dulu kebenarannya, karena Starla takut bila ia salah bertindak, bisa-bisa ia kehilangan kesempatan untuk membuktikan siapa sebenarnya suami Ayu. Dan bila nantinya Starla berhasil mencari tahu siapa suami Ayu yang sebenarnya, apakah Starla akan bisa menerima kenyataan ini? Atau ia akan menggugat cerai Nico dan tidak akan memberikan kesempatan kedua untuk Nico lagi?